بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sekedar mengulangi kembali, setiap sore dua orang malaikat yang mengawasi kita naik ke langit, membawa amal-amal soleh kita sehari semalam. Amal itu tidak seluruhnya lolos melewati pintu-pintu langit, dan amal yang ditolak di langit pertama adalah hasad, dan seterusnya sampai ke langit yang kelima ketika amal itu ditolak karena orang itu takabur. Malaikat pada langit kelima berkata, Rudda alaih, la yataqabbalallahu minhu wa la'anahu fa innahu mustakbirun jabbarun. Allah tidak menerima amal dia, Allah melaknat dia karena dia itu takabur, karena dia itu bertindak sebagai tiran. Dan sesungguhnya Allah melarang aku untuk meloloskan amalnya orang-orang yang takabur. Membuktikan kebenaran firman Allah Ta'ala, innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang takabur dari ibadah kepada aku, ia akan masuk ke neraka jahannam dalam keadaan terhina. Surat Ghafir ayat 60. Ketika iblis tidak mau sujud kepada Adam, dan ia ditanya, dalam Al-Quran disebutkan, ma mana'aka alla tasjuda idza amartuka, ma mana'aka alla tasjuda idza amartuka. Apa yang menyebabkan kamu tidak mau sujud ketika aku perintahkan kepadamu? Maka iblis dalam ayat lain disebutkan, aba wastakbar, dia membantah dan takabur. Apa ungkapan takaburnya? Dalam ayat tadi disebutkan, qala, iblis berkata, ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Yang menyebabkan iblis tidak mau sujud kepada Adam karena takaburnya. Dan takabur itu, kalimat takabur itu sebutnya singkat, yaitu ana khairun minhu, aku merasa lebih baik daripada dia. Sahabat Nabi yang disuruh dibunuh oleh Nabi, walaupun dia orang yang rajin sholat, yang sangat khusyuk dalam ibadahnya, sajadah mutakhasyian, sujudnya dalam keadaan khusyuk, ia disuruh bunuh oleh Nabi karena akan menyebabkan timbulnya perpecahan di kalangan kaum muslimin. Karena ketika ditanya oleh Nabi, apakah kamu kalau berada di dalam satu majelis, kamu merasa kamulah yang paling utama dan paling baik di dalam majelis itu. Jadi kesombongan disingkatkan dengan kalimat ana khairun minhu, ana afdalu minhu, atau ana aswabu minhu, aku lebih baik dari dia, aku lebih utama dari dia, aku lebih benar dari dia. Ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, apakah termasuk takabur kalau saya senang mempunyai sandal yang bagus atau punya rumah yang bagus? Tidak, kata Nabi, takabur ialah kau hinakan manusia, dan kau tolak kebenaran, dan kau hinakan manusia yang membawa kebenaran itu. Dan takabur akan mencegah amal kita untuk sampai ke langit. Takabur yang membuat setan diusir dari langit.
Ma mana'aka alla tasjuda idza amartuk? Apa yang mencegah kamu untuk sujud ketika aku memerintahkan kamu sujud? Iblis berkata, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia. Itulah takabur, dan amal saudara yang banyak itu akan dilemparkan dari langit kelima, tidak diterima Allah, dan Allah malah melaknat saudara hanya karena saudara berbuat takabur. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.